Ya guys, welcome back with me and he and we are here. Itu sana kameranya. Oh, yeah. Copot-copot. Nah, ya itu. Oh, jadi di belakangnya ada BMW Z3. Ini kita mau upgrade. Kemarin kan udah yang bagian air sas belakangnya. Belakang. Sekarang kita mau lanjut ke air sas depan. Air sas depan. Semoga nggak ada masalah yang terlalu berarti. Pokoknya stay tune terus. Jangan lupa di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Pencet dulu loncengnya. Oke. Okay. Pokoknya ikutin terus lah. Pokoknya dengan air sas belakang sudah, air sas depan, pokoknya udah sampai bener-bener celup-celup ya Pak. Sejari. Oke. Okay. Pokoknya jangan lupa ikutin terus. Share juga ke teman-teman kalian biar kita makin semangat bikin video. Betul? Betul. Setuju. Okay. Ikutin terus ya guys. Ya ini jadi tinggal proses depannya aja. Mau kita bongkar, justru yang depan yang ribet. Oke. Okay. Nih gimana prosesnya? Ikutin terus ya. Membuka baut shock breaker bagian atas ya. Pakai kunci tilu T13. Akhirnya ini shocknya udah kecopot, tinggal nyopot yang di atas. Ya ini lagi dicopotin dulu. Jadi tadi sisain satu biar nggak langsung ngejebrot. Ya, kita copot dulu shock breakernya. Ya, kurang muka ABS-nya. Ini ABS-nya harus copot dulu. ABS-nya lagi mau dicopot dulu.
Ya, ini mau dilepas dulu pernya. Oke. Mental ditahan dulu pakai kawat. Supaya tidak mental ditahan dulu pakai kawat. Iya. Soalnya berbahaya kalau mental begitu, Om. Iya. Oke, ini lagi dicopot dulu. Ya, ini pernya udah dicopot. Nah, nanti ini kita buang. Kita ganti dengan balon. Lumayan. Oh. Ya, jadi ternyata kegedean. Ya, ternyata ini kurang besar. Jadi kudu dibubut lagi, ini diperbesar. Nah, nanti jadi biar bisa masuk ke sana dengan pas. 100 banget nih. Jadi ini kurang gede ya? Kurang gede 1 mili. Kita harus ke tukang bubut. Tukang bubut ngebesarin lingkaran ini. Besar lingkarannya. Oke, biar lebih rapi, kita ke tukang bubut. Beli mau kurek. Jadi ini piringannya dibuang karena ini nggak rata. Nah, jadi piringan ini harus dibuang. Nanti diganti sama buletan yang tadi lagi dibubut. Kenapa ini harus dibuang? Soalnya ini nggak rata buat dudukan si airtasnya. Oke, jadi tinggal lagi dirapin aja. Ya, ini soknya. Nanti si piringan yang tadi dilasnya didudukkan di sini. Dibuka sini yang tadi. Nanti duduk di sini. Nah, nanti baru di atasnya pakai balok. Ini masuk lagi ke sini. Oke, nah jadi untuk bagian atas ini tinggal dikasih ring aja begini, tidak perlu ada yang dirubah lagi. Jadi tadi ada masalah di bagian piringan bawahnya, itu harus di apa namanya ya? Harus di potong. Bukan dipotong, jatuhnya apa ya? Di... jelas, enggak, dibubut. Nah, karena dibubut itu kan 1,5 mili. 1,5 mili dia lebih gede si shocknya tuh. Jadi shock itu nggak masuk, jadi prosesnya nanti mau dibubut dulu. Pokoknya nanti kalau ada progres selanjutnya kita update lagi. Makanya loncengnya dinyalain, subscribe-nya dinyalain biar kalian nggak ketinggalan progres dari Z3. Oke, pokoknya itu dulu. Cukup sekian, thank you for watching, and see you in the next video. Gimana?